Iya, yang bisa ngomong kan yang pembelinya. Kalau saya kan ya biasa-biasa. Kalau saya ya tahu krakal kayak gini kayak gitu. Tapi yang lebih lebih tahu kan orang-orang luar yang bisa merasakan dan membandingkan tahu krakal dan tahu yang lain. Krakal memang tahu kempong, Mas, tahu goreng, bukan tahu putih, bukan tahu sayur. Itu memang ciri khas tahu krakal, tahu goreng, tahu langsung dikonsumsi dimakan. Sama dengan tahu-tahu biasa, cuma karena langsung digoreng dan tanpa bahan pengawet, jadi tidak bisa tahan lama kalau tahu krakal. Ya karena istilahnya itu apa ya, asamnya asamnya itu kan terlalu sedikit, jadi tahunya lemes, enak, cuman nggak tahan lama. Itu kelemahannya tahu krakal. Kualitasnya gak namung kebersihan lah, gurih ngoten. Dados mboten tahan lama tahu mriki. Namung satu hari satu malam lah. Paling lama dua hari gitulah. Kan anu alami ini, Mas. Enggak pakai obat, enggak pakai apa, raginya aja pakai air yang kemarin. Jadi enggak pakai ragi lain-lain. Air kemarin buat dipakai sekarang. Sekarang buat besok gitu. Jadi tiap hari diganti, jadi nggak pernah ini, makanya tiap harinya harus bersih, itu harus baru. Saya kedelai kan direndam, habis direndam dicuci bersih, habis bersih udah digiling itu direbus, direbus langsung udah mendidih diangkat, diambil ampasnya. Ampasnya diambil ini kan tahu cuma patinya aja. Terus biasanya apa itunya sama, tapi kan kandungan patinya mungkin kadang-kadang nggak sama ya. Terus oh yang ini kok kedelai ini kok kurang bagus patinya gitu kan. Besok kita tambahin lah takarannya, ditambahin. Banyak sih, hampir di sana itu hampir satu RT itu jualan tahu semua, satu RT ngomplek di situ memang, karena kadangan blok tahu seperti itu memang ya memang ngeblok di situ. Kalau lainnya kan mungkin di RT sini paling satu dua, cuma B ngambilnya dari sana, Mas. Tapi alhamdulillah kula sing mboten bersaing lah, upamane tumbas wonten mriki nggih rezeki kula. Wonten mriku nggih monggo rezekine nika ngoten mawon, mboten wonten saingan. Kalau persaingan kan memang semua sudah punya pasar sendiri-sendiri, Mas. Ada yang di pasar Kebumen, terus ada yang keliling, terus ada yang di pasar Rakal, terus ada yang di pasar Karang Sambung, ada yang di Sadang. Jadi mereka sudah punya pasar sendiri-sendiri. Panjang memang belum dikasih garam sih mungkin agak awet. Tapi kalau sudah dikasih garam, tapi ya enggak bahwa sekarang katakanlah sedikit goreng sekarang buat besok ya enggak bisa, Mas. Ya alhamdulillah habis terus sih kelihatannya. Kalau pagi ke sana ya nanti nunggu siang. Gitu. Kalau kita mau beli tahu krakal di pabrik sana, nah kalau pagi enggak ada, Mas. Ya paling enggak jam 11, jam 10 paling cepat sudah ada. Ya, baru ada gitu. Tapi kalau misalnya jam 8 ya sudah keluar semua. Kayaknya kalau tahu susah loh, Mas. Sekarang misalnya saya capek apa babanya capek nyuruh orang ngerewangi, bantu bikin tahu aja susah kok, Mas. Itu rata-rata belum menyerap tenaga kerja. Maksudnya hanya dilaksanakan suami istri, paling pembantu satu lah. Pembantu yang memang sudah biasa dari dulu. Katakanlah memang biasa. Apalagi sekarang dengan adanya mesin pakai sekarang mesin penggiling, penggerakan. Dulu kan pakai mesin manual, dalam pengertian batu. Sekarang kan pakai mesin diesel, mesin penggerak. Jadi ya belum ya, rata-rata memang suami istri, paling misalnya punya anak, anaknya membantu seperti itu.
kalau sekarang 1 kintal. Ini lagi banyak yang prei. Kalau kemarin ya 1 kintal lebih. Kalau tiap harinya ya 90, 80, 1 kintal gitu. Ya kedele sih tidak begitu sulit sih, Mas. Cuma harganya memang selalu naik ya. Kalau memang kedele sih nggak sulit sih, sebetulnya nggak sulit. Cuma harganya memang ya lumayan lah. Ya karena sudah pekerjaannya seperti itu, mau tidak mau kan harus ditanggung ya. Mungkin hari ini apa mungkin bulan ini lagi seperti ini, mungkin bulan depan kan tidak tahu kan, harus jalan terus, nggak boleh prei, nggak boleh terus istirahat mentang-mentang minyak mahal, terus kedelai mahal, ya tetap jalan, Mas. Paling membantu pemasaran aja, Mas, pada saat ada event dibantu. Kalau inovasinya memang tahu krakal ya, karena memang Mas pengrajinnya memang sudah umur lah ya, mungkin belum lah, mungkin ke depan, mungkin kalau memang anak-anak muda mau berinovasi mungkin bisa. Ya, alhamdulillah kepenginnya nggih pun, alhamdulillah maju pun, seniki pun boten pundi-pundi pajeng tenggriyo, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah ampun laku. Nek tiyang nek kepengenan iki tas mriki-mriki nek tas dhuwur, Mas. Ampun kepengin mobil, kepengin niko. Kula pun tuwa mboten kepengin mobil, mboten kepengin apa, kepengine sehat. Maem wareg. Ibadah ngeten nggih pun. Nggak tahu anaknya yang di mana, tapi kayaknya nggak tertarik. Dia udah bisa, maksudnya dia udah punya usaha yang bisa ditekuni dia sendiri dari hatinya dia sendiri. Karena ini kan memang bapak juga ini dulu yang memang dia bakat di sini gitu. Tapi anaknya kok kayaknya nggak ada yang tertarik gitu. Ya nanti kalau udah nggak bisa bikin ya udah. Saya satu jaga kebersihan, yang kedua jaga mutu tahu dipertahankan, kalau sudah enak ya dipertahankan, jangan terus harga ya, kalau tahu memang sudah itu ya karena sekarang pasarnya pasar bebas kan, harga mutu terus kebersihan itu yang paling penting, karena langsung mohon maaf langsung dikonsumsi sih, Mas. Kalau dengan beli kan langsung dikonsumsi, itu kalau bisa lihat pas gitu ya, memang saya tekankan kebersihan dan mutu lah, itu betul-betul harus. Sebenarnya kalau orang beli ke situ kalau sudah tahu kan, kalau memang bersih ya insya Allah harus bersih lingkungan pada saat produksi, pada saat buat goreng itu harus bersih, yang ditekankan seperti itu. Maksudnya kan kita tidak tahu pembeli datang jam berapa, terus konyol kan.